أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takbir. Allahu Akbar. Semangat lagi. Ready tangan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, hebat wanita-wanita bidadari-bidadari dunia dan syurga orang Melaka. Amin. Masya Allah, patutlah nampak semua macam 30-an je lah. Tapi kena sepetkan mata lah supaya tak berapa nampak sangat rupa sebenar. Tapi itulah umur bidadari syurga. Sekitar 30-an, tidak muda, tak remaja, tak tua, tetapi dia muda belia dan dia sentiasa kekal seperti dara, anak dara. Itu disebut di dalam Al-Quran. Kan orang perempuan paling suka bila dipuji, eh nampak muda je anak dara. Oh, masa tu dia jadi tok sedar diri lah. Walaupun umur dia dah tua, tapi dapat pujian tu, dia sengih-sengih lah depan cermin. Dia mulalah bercerita kat laki dia, tadi ada orang puji, nampak macam muda lebih 10 tahun. Memang, fitrah orang perempuan suka sangat bila dipuji nampak muda. Betul ke tidak? Dan itulah yang Allah berikan. Apa yang kita suka itu Allah berikan di syurga kelak. Kita akan sentiasa muda dan kekal dalam keadaan dara dan sentiasa menjadi tumpuan bidadari syurga. Wanita solehah di dunia akan menjadi tumpuan bidadari syurga. Sampai bidadari syurga tak paling mata, tak paling muka, macam dia terpana melihat keindahan wanita syurga. Maksudnya kelak bila kita masuk syurga, insya-Allah semua menjadi ahli syurga. Kita bukan sekadar menjadi bidadari biasa, tetapi bidadari yang luar biasa dari segala sudut. Kalau bidadari syurga yang memang bidadari yang Allah ciptakan menjadi bidadari syurga, mungkin suara dia memang merdu begitu. Tetapi wanita solehah yang menjadi bidadari syurga berganda lagi merdu dia. Kelembutannya, keindahannya. Jadi bagi suami-suami ya, ni pada suami dan menuju juga pada encik suami saya. Bersabarlah dengan kerenah isteri yang kurang lembut di dunia ni. Bila anda sabar, kelembutan yang anda harapkan tu akan dapat di syurga. Tapi kita juga ya, orang yang sama ya. Ha, janganlah pula harap-haraplah orang lain nanti kat syurga. Sebab dah serik dah dengan bini ni, contohlah. Tetapi asbab isteri ni lah dia dapat banyak pahala. Sabar, dapat pahala sentiasa memberi nasihat dan lain-lain. Masya Allah. Okey, kita belum mula lagi ni, sikitlah mukadimah. Sebab tajuk best ni, bidadari akhir zaman. Siapa bidadari akhir zaman? Angkat tangan. Ui, memang confident, memang over confident, memang perasan semua boleh lah. Inilah orang perempuan. Kita tengok, kita test lah, kita test. Orang perempuan memang cepat reaksi, terbaik. Siapakah lelaki soleh akhir zaman? Angkat tangan. Nampak tak? Orang lelaki memang gitu. Dia kurang emosi, kurang perasaan. Dia macam nak respon ketak. Sebab itu jangan sedih kalau kita kan, kita pakai lawa-lawa, kita bertanya, bang, lawa tak? Lawa. Macam tu. Kita bayangkan kalau boleh kita nak, wow, lawanya, comelnya. Tapi Allah memang jadikan orang lelaki ni, dia macam, kita panggil apa ya? Apa? Tuan puan panggil apa? Puan-puan panggil apa? Tak ada perasaan. Kurang perasaan. Puan-puan terlebih-lebih perasaan. Contohnya pada hari ini, bila ada kempen, dan kempen ini rupanya di peringkat dunia, bukan Malaysia saja. Go green. Maksudnya hari ini kita seluruh dunia, saya tak pasti siapa yang memulakan kempen ni, tapi saya baru tahu awal pagi tadi. Sebab 2-3 hari ni tak sempat nak scroll FB apa semua. Syukurlah sebelum saya pilih warna tadi, asal nak pilih warna lain, tapi saya sempat tengok ada post status. Katanya hari ini semua digalakkan pakai hijau, memberi solidariti, sokongan kepada saudara kita di Palestin, di Gaza. Tapi janganlah pula rasa nak balik yang tak pakai hijau. Dia tiba-tiba dia cuba kecilkan diri agak-agak tak nampak pakai pink.
Dah besar tu besarlah, memang nampak je pakai pink. Satu lagi mungkin ni baju seragamnya. Dan kebetulan pula sama pula kami. Dia tengok cik suami saya bukan AJK ya. Sebab baju warna sama dengan AJK masjid. Dia tiba ingat cik suami saya jadi AJK yang baru ke tidak ya. Kebetulan warna sama. Kita pun pakai hijau walaupun hijau yang berbeza. Jadi disebabkan wanita ni memang begitu, dia punya semangat. Bahkan ada yang baru beli baju kan, adalah alasan dengan suami nak beli baju baru. Betul kan? Kami galeri ada bawa baju warna hijau warna Palestin. Lepas ni habiskan ya. Ha, mungkin selama ni kita tak ada baju warna hijau macam Palestin ni. Sekarang kita dah kena ada. Sebab kempen ni akan berlarutan lama. Ha, Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian. Mengambil semangat ibu-ibu, wanita-wanita solehah, bidadari akhir zaman di hadapan saya ni. Maka kita nak mulakan dengan bacaan pertama doa wahdah. Boleh? Yang kedua, kita nak baca kunut nazilah. Boleh ya? InsyaAllah. Doa wahdah ni maksudnya doa penyatuan hati, penyatuan jiwa, penyatuan rasa, penyatuan semangat. Kita nak bersatu dalam isu perjuangan saudara kita di Palestin. Jadi walaupun kita di sini cuma berperang dengan perasaan je, berperang dengan keinginan, betul tak? Sekarang kita mula belajar, kita nak keinginan kita apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kalau ikut selera tekak ni, yang boikot-boikot tu semua tekak kita suka, betul tak? Yang kena boikot tu semua yang kita suka pakai, yang sama ni kita pakai, produk-produk yang kita guna. Bahawa kita tahu antara yang terbesar dan pemegang share terbesar memang Yahudi, memang Israel. Contohnya produk-produk Nestle. Kita daripada kecil sejak lahir lagi Nestle. Semua restoran ada produk Nestle. Dah lama dah sebenarnya kita kata kita berjuang untuk Palestin, rupanya kita selama ini memberikan kredit ataupun setiap pembelian kita itu sudah pasti memberikan keuntungan kepada musuh kita. Jadi sekarang perjuangan kita lawan perasaan kita, lawan apa yang kita suka, lawan apa yang nafsu suka, yang kita dah selesa. Sebab itu Nabi sebut, setelah habis peperangan Nabi sebut apa? Sekarang kamu daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang lebih besar. Dan Nabi sebut apa? Perang melawan hawa nafsu. Kalau saudara kita di Gaza, di Palestin dan sebagainya, mereka boleh berperang dengan musuh yang sebenar. Sebab mereka berada di medan perang yang real. Tetapi yang susahnya kita sekarang yang berada di medan perang di sini, berperang dengan hawa nafsu, keinginan apa yang kita suka, dalam keadaan selesa, dalam keadaan tidur lena, dalam keadaan kita ada duit dan mampu beli. Sebab itu peperangan dalam diri kita ini peperangan ataupun jihad yang sangat besar. Sudah tentu walaupun orang tak tahu pun kita boikot apa, senyap-senyap je. Nak heboh pun malu. Sebab bukan boikot semua, ada juga yang tak boikot lagi contoh. Tetapi Allah tetap tahu apa yang kita buat, apa jihad kita masing-masing dalam perjuangan menegakkan kemenangan umat Islam. Pembebasan Baitul Maqdis pasti berlaku. Itu memang jelas akhir zaman Baitul Maqdis menjadi ibu negara seluruh dunia umat Islam. Di situlah Imam Mahdi akan jadi imam untuk solat subuh, kemudian akan dibunuh Dajjal. Kemudian pusat pemerintahan Islam dunia akan berpusat di Baitul Maqdis. Sekarang Baitul Maqdis pasti akan dibebaskan. Sekarang dia dalam kuasa Israel. Maaflah saya mula dengan semangat ni sikit ya. Jadi yang menjadi persoalan, kita yakin Baitul Maqdis akan mencapai kemenangan dan dibebaskan sepenuhnya. Tetapi yang kita tak yakin ialah apa dia? Adakah kita bersama dalam pembebasan ini? Adakah kita bersama dalam perjuangan ini? Jadi apa yang ibu-ibu muslimat buat? Walaupun hanya memakai pakaian warna hijau sebagai tunjuk sokongan, ia bukan kecil, ia satu perkara yang besar. Tapi mungkin ada yang tak pakai, janganlah rasa malu, segar nak menyorok. Sebab saya faham ada orang tak tahu, ada orang tak tengok Facebook, telefon pun tak ada. Itu unik tu kalau tak ada telefon tu. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, kita nak mulakan semangat. Tajuk bidadari dunia ni memang ada kaitan. Inilah di antara peranan bidadari dunia.
wanita solehah, mujahidah, iaitu melakukan gempur-gempur seperti ini. Saya nak tanya, kalau ada kempen-kempen biasa dalam sebuah rumah tangga, siapa lebih semangat? Isteri ke suami? Isteri. Isteri itulah yang akan, eh kita ada ni sekian-sekian, abang kena pakai ni, saya dah siapkan dah. Suami pun ikut je. Jadi betapa besarnya peranan wanita bidadari akhir zaman ini mencorakkan rumah tangga. Kalau isteri itu dia muram durjana, macam teruk je perkataan tu ya. Bermuram durja. Oh, jangan durjana. Masya-Allah. Kalaulah hari itu wanita ataupun isteri ataupun ibu ni masam muka, dia mempengaruhi tak seluruh cuaca rumah tangga? Ya, kalaulah dia petis, seluruh rumah jadi ribut, taufan memetik. Tapi kalau suami je masam muka, isteri ceria, ha, tak terkesan pun. Maksudnya, suami tu sorang-sorang, isteri ceria, seluruh rumah tangga itu ceria. Betapa besarnya kesan emosi, kesan mental, kesan seorang wanita kepada rumah tangga. Ini bukan meremehkan suami, bukan meremehkan lelaki. Lelaki ada peranan dia. Sebab itu Allah buat wanita ini penuh dengan emosi. Walaupun dah jadi nenek-nenek, perangai macam budak-budak lagi, betul tak? Ada perangai budak-budak tu. Kalau cucu balik, tiba-tiba dia jadi macam remaja. Eh, cucu dah balik. Gitu-gitu-gitu, gerak dia, muka dia. Tapi atuk, dah balik lah. Macam tu lah. Lepas tu perangai merajuk, perangai nak perhatian, perangai itu nak pujian, masih lagi kekal perangai perempuan tu tak berubah walaupun dah tua. Kerana perangai ataupun fitrah seperti itu diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Kalau suami kata awak ni banyak songeh lah, daripada muda sampai tua tak habis-habis banyak songeh. Kalau suami ni tak boleh terima banyak songeh perempuan, dia tak boleh kahwin dengan perempuan. Habis tu kahwin dengan lelaki haram. Maksudnya dia kena terima. Itulah fitrah wanita, walaupun tua songeh dia tu tetap ada. Masya Allah, alhamdulillah. Nak baca doa wedah ni, semangat? Okay, ready? Ikut saya ya. Minum air sikit. Sebab orang lelaki pun semua dah hilang, dia dah ketakutan kan. 4-3 orang tadi tu semua dah menyusup keluar. Bismillah. Okay, mungkin kamu kena tengah ni sikit dan rendahkan sikit. Ataupun kena tinggikan sikit. Tak pernah rendahkan sikit. Sebab muka saya jadi sipi sangat. Minta maaf ya terhalang tu. Nanti kita gile-gile. Dek, gile-gile supaya adil. Diorang tak puas hati ni, nanti memberontak ni. Sebab terhalang. Lebih kurang sejam nanti, setengah jam awak alih ke sini pula ya. Betul. Okey, gitu. Barulah nampak depan. Okey. Semua ready ya? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, doa wedah ni doa dia dalam bentuk semangat tau. Dia macam ikrar. Tapi namanya doa wedah. Jadi, siapa yang nak buat aksi semangat pun boleh. Kalau nak tanda doa pun boleh. Tapi biasa doa wedah ni memang dibaca dengan tangan ni dalam bentuk yang semangat. Macam takbir lah, takbir Allahu Akbar gitu kan. Jadi boleh je nak tanda tangan pun boleh. Tapi lebih kepada ikrar. Okey. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semangat lagi dan kuat lagi ya. Ilahan wahidan. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu mu'minun. Wa nahnu lahu al-mujahidun. La ilaha illallah. Walau kariha al-musyrikun.
walau karihal zionis, walau karihal zionis, walau karihal Israel, walau karihal Israel. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Rabbuna wa Rabb, Rabbuna wa Rabb, Abaina al-awwalin, Abaina al-awwalin. Tiada Tuhan yang disembah melainkannya. Kami tidak menyerahkan diri kami selain kepada-Nya. Kami mengikhlaskan dan tunduk kepada-Nya. Walaupun kami dibenci oleh musyrik, kami dibenci oleh kufar, kami dibenci oleh orang yang zalim, kami dibenci oleh Amerika dan sekutunya. Walau kami dibenci dan kami diancam oleh Yahudi Nasrani, walaupun kami dibenci oleh Zionis dan Israel. Tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan kami dan Tuhan nenek moyang kami. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa. Dia telah menunaikan janjinya, Dia telah memenangkan hamba-Nya, Dia telah memuliakan tentera-Nya, dan Dia telah mengalahkan musuh-musuh-Nya. Bagi Allah segala kerajaan, bagi Allah segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, Dialah yang mematikan dan menghidupkan, sedangkan Dia Allah yang Maha hidup dan tidak mati. Dalam segala kekuasaannya, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang Maha besar, Allah yang Maha besar, Allah yang Maha besar. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Ya Allah, kami letakkanmu ya Allah di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan mereka. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syaddid kalimatahum. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka, pecah belahkanlah pakatan mereka ya Allah, leburkanlah pendirian mereka. وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَصَلِّتْ عَلَيْهِمْ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ. Ya Allah, musnahkan langkah mereka ya Allah, dan cengkamlah anjing-anjingmu kepada mereka ya Allah. Ya Qaharu, Ya Jabbaru, Ya Muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas kejahatan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya muzil al-kitab, wa ya mujri as-sahab, wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum mansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan, yang menewaskan tentera ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah, musnahkan mereka ya Allah, dan berikanlah kemenangan ke atas kami ya Allah. Berikanlah kemenangan terhadap ke atas tentera mujahidin kami ya Allah.
Beri kemenangan ke atas Palestin, ya Allah. Beri kemenangan ke atas umat Islam saudara kami di Gaza, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah, indah sekali. Muslimat sekalian, bila kita baca doa Waidah tadi, meremang tak? Meremang kan? Kerana yang menyatukan kita ketika membaca doa Waidah dan juga kita membaca kunut nazilah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sedang menggegarkan jiwa kita, hati kita. Walaupun kita bukan siapa-siapa, kita wanita tua yang berada di kampung. Kita bukan siapa-siapa, kita adalah ibu kepada anak-anak kita. Tetapi apabila kita bersatu dan menunjukkan dan menyampaikan doa-doa seperti ini, kita dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu sekalian, kita tengok anak-anak, anak-anak yang berada di sana, kanak-kanak macam cucu ibu-ibu sekalian. Macam anak kecil kita, umur 4 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Bagaimana jenazah mereka? Bagaimana mereka membesar dalam keadaan tidak ada kaki, tidak ada tangan dan buta mata? Saya ada tengok ada satu video yang sangat menyayat hati. Kanak-kanak ini kesan daripada peperangan. Jadi sepihan peluru tu, sepihan bom tu terkena kedua mata lalu buta. Bila dia sedar, kemudian dia tak boleh lihat apa-apa. Gelap seluruhnya. Dia meraung sekuat-kuatnya dan semua orang melihat kanak-kanak ini menangis, turut menangis. Saya tengok video tu, saya kata, ya Allah, bagaimana dia nak meneruskan kehidupannya. Lalu ahli keluarga pun beritahu cerita dalam video tu. Dia seorang kanak-kanak yang aktif, suka bermain bola, suka bermain kawan-kawan. Tapi sekarang dua matanya telah pun buta kerana sepihan bom. Dan pelbagai lagi bentuk penyeksaan. Wahai ibu, ada satu kisah benar yang berlaku. Ketika peristiwa Nakbah tu, 1948 tu, peristiwa pengusiran 600 ribu saudara Islam kita Palestin yang berlaku serentak tu, apa yang berlaku, ada satu kisah yang sangat menyayat hati. Wanita ni adalah penguli gandum. Dia jual roti. Ada kedai kecil saja. Tetapi kedai roti ni kalau kita pergi sekarang Mesir ke mana, dia ada lagi kaedah bakar dalam, kita kalau masak roti dalam oven kan, dia bakar arang tu. Jadi dia ada lagi bakar arang, lepas tu ada kayu api dan besar lah. Maksudnya kalau orang nak masuk tu muat lah. Kawasan pembakaran tu besar. Dan ini diceritakan oleh seorang warga Palestin umur dah 70 lebih. Dia sempat dengan peristiwa Nakbah. Jadi masa tu dia masih muda lagi. Sebab itu dia masih ingat. Umur dia 80 lebih kot sebab peristiwa Nakbah sudah berlaku 75 tahun yang lepas. Tapi apa yang dia tengok pada mata dia ketika itu, depan mata dia, dia menyorok. Dia macam duduk dalam satu ruang bilik tertutup yang mana tentera Israel tak nampak. Tentera Zionis ni tak tahu dia ada di situ. Dalam kedai tu. Tapi apa yang tentera Zionis ni suruh wanita ni buat, sebab wanita ni sambil dia menjual roti, dia bakar roti uli-uli gandum semua ni, dia ada seorang anak kecil yang dia bawa kat kedai yang masih kanak-kanak umur lebih kurang 2 tahun macam tu. Kemudian dia diarahkan oleh Zionis ni untuk melemparkan anaknya ke dalam oven yang sedang terbakar tu. Dia dipaksa untuk melemparkan, namun dia tidak mahu, dia tidak mahu, sampai dia tunduk sujud merayu-rayu dan sambil dia memeluk anaknya, tidak, aku tak akan melemparkan anakku dalam unggunan api ini. Tetapi apa yang berlaku, tentara Zionis ni ambil anak tu, baling dan lempar ke dalam api itu. Kemudian diarahkan pula ibu ini supaya masuk. Dan wanita ini diheret dan dipaksa dan dilemparkan ke dalam api. Kedua-duanya dibakar hidup-hidup. Ini salah satu saja cerita kekejaman. Sebab itu bila kita baca dan kita tengok apa yang berlaku, mereka sangat brutal, mereka sangat kejam. Mereka bukan hanya nak membunuh, tapi mereka nak menyeksa. Bahkan mana-mana Palestinian yang berada di dalam penjara, ribuan lagi berada dalam penjara Israel, mereka masih hidup tetapi mereka diseksa saban hari supaya bila mereka dilepaskan keluar, mereka keluar dalam keadaan gila. Dan apabila mereka keluar dalam keadaan anoreksia, terlalu kurus, kering, gila dan sebagainya, dia memberikan tekanan dan ketakutan kepada pejuang-pejuang ataupun Palestinian yang lain.
Dia nak memberi tekanan mental kepada keluarga bila melihat ahli keluarga yang sangat dahsyat teruk bila keluar dalam keadaan cacat gila dan sebagainya. Ibu-ibu, para muslimat sekalian, kita tidak melalui semua ni. Tetapi mereka dah melalui beratus tahun, berpuluh tahun. Jadi apa perjuangan kita di sini? Takkanlah untuk boikot kita tak mampu. Takkan untuk infak sedekah tak mampu. Nak angkat tangan untuk baca doa qunut nazilah tidak mampu. Jadi saya ucap tahniah kepada ibu-ibu penganjur majlis, masjid yang menganjurkan majlis kita pada pagi yang barakah ini. Tepat sangat hari ini adalah hari solidariti sedunia dengan berpakaian hijau dan sebagainya. Alhamdulillah saya boleh menyebutkan perkara ini sedikit. Saya minta maaflah dengan pihak masjid sebab tajuk kita bidadari akhir zaman. Tapi mukadimah agak panjang berkaitan dengan perjuangan ini. Mudah-mudahan penganjur tak marahlah ya. Okey kan Ustaz kan? Okey semua kan? Sebab ini antara peranan bidadari akhir zaman. Okey, sekarang kita nak masuk tajuk kita. Wahai para muslimat sekalian, saya nak ucap terima kasih terlebih dahulu kepada Masjid Sayyidina Ali, Bukit Katil, Masjid Daerah Melaka Tengah. Masya Allah, indah sekali. Bila saya sampai tengok tangga naik ke atas, unik dan mencabar kan? Mencabar jugalah bagi wanita-wanita yang kurang muda. Bukan tua, yang kurang muda ha. Dan lelaki-lelaki. Tetapi sebenarnya bagus sangat. Baguslah, exercise sikit. Yang mana ketat tu bagi longgar sikit. Masya Allah. Dan memang keunikan Sini Bina Melaka memang macam tu. Kalau rumah lama-lama memang bertangga kan. Saya duduk di Melaka lebih kurang daripada 2006, 2007, 2008. 3 tahun juga duduk di Melaka. Duduk di Simpang Ampat ha. Duduk di Tabung Nani, duduk di Taman Paya Rumput Indah, sebelah Rembia Perkasa. Saya duduk sekitar Alu Gajah. Sebab suami saya 16 tahun pensyarah di Universiti Kuala Lumpur, Alu Gajah Melaka tu. Ha, jadi saya memang familiar. Ini dulu tempat yang selalu datang lah. Setiap kali keluarga datang mesti datang ke zoo Melaka. Sampai saya rasa binatang-binatang dah kenal lah saya. Sebab itulah tempat. Kan keluarga ni datang kan, keluarga lepas suami asyik duduk bawah. Ha, jadi tapi sekarang binatang dah banyak bertukar. Saya baru pergi balik 2 bulan yang lepas. Memang banyak sangat perubahan Zoo Melaka. Dia ada satu istilah yang saya rasa sangat bagus. Tapi sekarang saya tak tahu ada lagi tak perkataan tu. Don't mess with Melaka. Soalannya jangan cari pasal dengan Melaka ya. Ataupun jangan sempahkan, jangan kotorkan Melaka. Sebab itu Melaka dikenali sebagai sebuah bandaraya yang sangat bersih. Dan itulah peribadi orang Islam. Masya Allah. Ya, yeah, we all love Melaka. Dekat Melaka, cakaplah saya Melaka. Ha, siapa orang Melaka kat sini? Hampir semualah. Tapi ada juga yang hijrah. Siapa bukan orang Melaka? Ha, ramai. Masya Allah. Orang Terengganu, orang kita. Sama-sama. Orang Batu Nang kau? Orang Kapung. Sama orang Kapung. Ui, berat nanang ni, tak kenal ni. Ha, okey. Subhanallah. Jadi Masjid Ali, Sayyidina Ali. Maksud Ali ni maha tinggi. Allah Al-Ali, Allah maha tinggi. Maksud Ali itu sendiri yang tinggi. Sesuai dengan nama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meninggikan masjid ini. Imarah dengan jemaah yang ramai, dengan pengisian-pengisian yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengacara majlis dan pembaca doa Ustaz Haji Helmi Iskandar bin Zamasari, Imam 1. Kemudian Ustaz Haji Muhammad Hidir bin Hamidun, Imam 1, merangkap situasi masjid. Semua orang muda-muda, perasan tak? Ha, sebab bertangga kot ya. Ahli jawatankuasa induk, pegawai syarak dan pentadbiran Masjid Sayyidina Ali, muslimin muslimat yang hadir ke lokasi dan yang menonton secara live. Subhanallah. Tajuk kita ialah Bidadari Akhir Zaman. Subhanallah. Tolong tengok orang kiri kanan macam bidadari tak? Tengok jap kiri kanan. Bidadari. Okey, sekarang saya nak minta muslimat sekalian bagi tahu pada orang kiri dan kanan, awak ni cantik macam bidadari. Ataupun awak comel macam bidadari. Cakap-cakap. Cakap betul-betul. Ada orang cakap depan-depan. Tengok muka, tolong tengok muka dan cakap. Oh,
Okey, dah cakap? Saya tengok ada yang cakap macam ni. Bila saya suruh cakap tu, dia cakap. Tapi dia cakap sorang-sorang. Awak cantik macam mana? Mungkin dia sedar cakap pada diri sendiri lah kot. Ya, yeah. Masya Allah. Terharu tak ada orang puji kita comel, cantik macam bidadari? Terharulah. Subhanallah. Muslimat, wanita sekalian, tak kira lah hidung sempek ke, kembang ke, mancung ke, terletak tak terletak. Tak kira lah kulit warna cerah ke, putih ke, gelap ke, coklat ke. Tak kira lah macam mana mata tu, bulat ke, luas elok ke, sempek ke. Kening tu macam mana, pipi macam mana, bibir pula macam mana. Rambut kerinting tak keluar-keluar kalau lalat masuk ke. Ha. Sebab ada rambut kerinting tu betul, tapi tetap unik. Tak kira lah macam mana rupa kita di dunia yang Allah takdirkan. Kita duduk depan cermin kadang tu komplain, apalah hidung macam ni. Duduk pengek-pengek juga, harap-harap jadi mancung, tapi kembang juga. Pipi duduk betul-betul tolak, kenapa tembam ni yang memang sudah jadi tembam. Walaupun kuku tembam juga, duduk tolak-tolak pipi ke dalam tudung tu kan. Keluar balik pipi contohlah. Kadang-kadang macam tu lah, kita depan cermin ada je kita rasa kurang syukur dengan ciptaan Allah. Hakikatnya, kulit bentuk wajah ni sangatlah sementara, tidak ada erti dan nilai langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sebalik kulit yang menyalaputi adalah tulang yang semua sama, semua tulang belulang belaka. Kalau kita cabut kulit semua, semua tengkorak, masa tu ada beza tak? Okey kanan. Tak ada beza. Itulah hakikatnya, tengkorak tu lah diri kita. Tetapi Allah berikan wajah kita ni, hidung, mulut, tubuh badan, tinggi, rendah semua ni ujian. Yang cantik, yang elok, ujian dengan pujian. Dan ramai tak berjaya nak menghadapi ujian pujian. Kalau kita tengok, biasa wanita yang obses nak cantik ni, wanita yang dah cantik. Dia nak kekalkan kecantikan, dia nak kekalkan dia sentiasa dipuji. Dia dah cantik, jadi dia obses, dia akan buat apa saja walaupun langgar syarak, buat macam-macam rawatan, buat macam-macam pembedahan. Sebab dia kalah dengan ujian cantik, selalu dipuji, tiba-tiba tak dipuji, tiba-tiba jadi kurang cantik, maka dia menjadi hamba kepada kecantikan. Hidup dia dalam berkisar bab tu lah. Duit dia banyak habis dalam bab kecantikan lah. Ada pula wanita menjadi hamba kepada body dia. Sebab selalu body lawa, body cantik, orang puji. Akhirnya kalau berubah sikit, dia punya stres tu. Dia punya marah kat laki dia sebab beli makanan sedap-sedap. Lepas tu belilah produk sampai bahayakan kesihatan. Lepas tu macam-macam lah. Fikiran dia lebih kepada body, 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 body. Rasa rendah diri, rasa tak yakin. Dulu boleh pakai sesi, sekarang tak boleh sekian-sekian. Dia jadi hamba kepada body dia. Dia jadi hamba kepada wajah dia. Jadi hamba kepada harta. Ada orang hamba kepada pengaruh, pangkat, keturunan. Kita ini adalah hamba Allah. Apa sahaja yang Allah berikan, yang kita ada pada batang tubuh ataupun sekeliling kita, semua itu adalah ujian. Sejauh mana nikmat ataupun musibah itu mendekatkan kita kepada Allah. Semua itu pinjaman yang Allah nak test kamu. Kamu berjaya tak nak melalui ujian pujian? Berjaya tak melalui ujian kejian? Berjaya tak melalui ujian kecaman? Allahu Akbar. Kita semua suka pujian, tapi pujian adalah ujian. Kita tak suka kecaman, tetapi kecamanlah yang banyak membentuk jiwa hidup bertuhan. Bila kena kecam kan sedih? Bila sedih? Ya Allah, sedihnya. Barulah sebut Allah dengan hati bila kena kecam. Allahu Akbar. Okey, muslimat sekalian. Bila sebut pasal bidadari, daripada kitab Jinan Al-Quldi oleh Syekh Mahir Ahmad As-Sufi, kita belum buka buku kita lagi ya. Antara lain menyebutkan, bidadari sentiasa dalam keadaan yang sama tanpa menjadi tua, dan setiap masa sentiasa menarik. Jadi kalau kita rasa kita bukan menarik di dunia, muka kita biasa-biasa, kita akan jadi sangat indah dan sangat menarik di akhirat kelak. Pernah tak kita tengok rumah besar-besar, atas bukit, banglo mewah-mewah? Selalu tengok kan? Dekat Melaka pun banyak kan? Kita pun cakap, besarnya rumah, macam istana.
Kalau kita nampak sesuatu yang kita suka, yang kita nak, kita kalau boleh lepas ini beramal dengan terus doa. Ya Allah, berikanlah istana di syurga, ya Allah. Subhanallah. Tapi kalau kita ada doa, ya Allah, mudah-mudahan bolehlah bangun rumah kita macam ni, ya. Umur dah 60 dah ni. Sebab itu doa kalau sebegitu membesarkan cinta pada dunia. Tapi bila kita tengok kereta besar yang kita pun suka, wih lawa bang, macam tak ada harapan je kan kita kat dunia ni. Bukan nak pelih suami, kita terus kata, ya Allah, berikanlah kenderaan yang terbaik di syurga kelak. Betul kan? Subhanallah. Bila kita tengok ada wajah perempuan yang cantik, contohlah, ya Allah lawanya tak puas tengok. Ya Allah, jadikanlah aku bidadari di syurga, wajah yang sentiasa cantik jelita. Ha. Maksudnya terus, apa saja nikmat dunia yang kita inginkan, terus kita doa tu kait dengan syurga. Barulah kita tak rasa kita orang yang macam tak bernasib baik. Macam mana bang, dah Allah takdirkan saya kahwin dengan awak, nasiblah. Macam ni lah hidupnya. Tengok ilah kereta orang tu. Nak harap awak memang tak lah. Rumah macam ni lah. Hadaplah muka awak. Walaupun saya ni patut dapat handsome lagi. Oh, contohlah kan. Kadang dalam hati lah. Sebab tengok ada perempuan tu biasa je muka suami handsome. Tengok sendiri, aku lagi lawa. Patut aku handsome lagi. Contoh saja. Nak kata lintasan, bisikan hati kan. Ujian kan, bisikan hati ni lagi orang perempuan. Memang perempuan ni bukan hanya mulut je banyak bercakap, hati tak berhenti bercakap. Tengok tu bercakap, tapi dalam hati. Masya Allah. Namun bagaimana cara nak mengubatinya? Terus. Ya Allah, kau tengok suami bukan, ya Allah, berilah suami yang lain kat syurga. Ya Allah, jadikanlah suamiku ini sebaik-baik suami, ya Allah, di syurga kelak. Ha, kalau sanggup lagi lah suami yang sama. Tapi dia akan berubah jadi sempurna, penyejuk hati. Dia tak ada dah marah-marah, bebel-bebel. Jangan suami bebel, ya isteri. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa 'indahum. Jah, mata saya ni dah tua-tua ni. Tulah. Okey. Saya rasa saya dah rabun dekat sekarang ni kan. Dah susah nak baca. Tua lah sangat kan. Tapi masuk umur 40 tahun ni, tahun ni. Tua lah tu, dah masuk 4. Yelah, nak bandingkan ibu 70. Memanglah 60. Tapi bandingan 30, saya tua lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'indahum qasiratu tarfi atrab. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, lagi yang sebaya umurnya. Kita akan menjadi bidadari yang menjadi tumpuan, sebab terlalu indah bidadari daripada wanita solehah. Dia terlalu indah, dia menjadi ketua bidadari. Digambarkan ya dalam syair-syair yang dinukilkan oleh alim ulama, bidadari ini kalau suara dia dikeluarkan di dunia, pengsan semua lelaki. Sebab suara dia tak tahulah. Suara saya ni sedap tak? Pagi tadi ramai yang komplain. Suara Ustazah kasar, garau. Saya ceramah memanglah, tapi dengan suami saya buat lembut sikit lah. Tai melok lah, tai gaduh lah. Yang juga keluar juga suara kasar. Tapi suara saya ni maksudnya memang besar sikit kan? Bukan suara yang lemah lembut. Bukan suara ni. Alhamdulillah lah. Sebab itu Allah takdirkan saya di penceramah. Tak adalah lemah lolai, gemalai kan. Jadi suara tu kasar. Tapi IG bagi tadi ramailah yang komen. Sebab saya kuatkan suara bila baca doa wedah tu jadi kasar sikit kan. Dan apabila bidadari ni sekiranya dia menampakkan sikit je wajah dia di bumi, maka cahaya semua tenggelam. Cahaya matahari pun tenggelam. Sebab apa? Wajah tu terlalu bercahaya indah sangat. Sekiranya bidadari ini dia menampakkan sikit je bahagian wajahnya di dunia, waktu malam, malam umpama siang, nak kata terang bercahaya, tak nak bayangkan. Sebab itu apabila peluhnya pun wangi sangat, bila jatuh di lautan, walaupun satu titik mewangikan seluruh lautan. Dan kita tak boleh nak bayangkan keindahan bidadari. Sebab apa yang kita bayangkan cantik macam mana, tak akan sama walaupun sedikit.
Kita tengok wanita yang tercantik di dunia, kita kata mungkin inilah gambaran bidadari. Tidak, sikit pun tidak. Jadi tak perlulah paksa-paksa bayang. Kenapa tu? Duk bayang ni, duk bayang. Saya sedang tengok wanita tercantik, saya duk bayang ni lebih daripada ni. Ha, tak perlu bayang. Sebab tak akan mampu akal kita membayangkan keindahan. Tetapi yakinlah, kalau kita yakin dan kita berdoa dengan yakin, kita akan jadi seperti itu. Allah beri kepada wanita apa yang dia suka di syurga, kepada lelaki apa yang dia suka di syurga. Orang lelaki suka apa? Orang lelaki suka apa? Orang lelaki suka perempuan. Betul. Orang lelaki suka perempuan. Kalau pakcik umur 70, gigi dah tak ada dah ni, dah tak ada gigi dah. Lalu perempuan lawa, dia tengok tak? Haa, tengok. Lepas tu isteri kat sebelah elok gigi banyak lagi ni, pakai gigi palsu. Eh bang, awak tengok apa? Alah, tengok je, bukan apa. Maksudnya memang Allah jadikan, disebut dalam Al-Quran, menjadi kecintaan di dalam hati kamu wanita-wanita. Dan syukurlah kiranya normal lelaki lah suami kita tu, umur 70 pun ada lagi lah nak tengok. Memanglah kurang elok, kurang comel, tapi nak kata normal lah. Yang pelik kalau suami kita lalu lelaki sadar dia tengok. Ha, yang tu kita kena risau. Jadi pandangan yang tanpa syahwat itu makruh lah. Dia patut tundukkan pandangan, dia istighfar, gugurlah dosa. Tapi nak sebutnya memang Allah jadikan tarikan bagi lelaki adalah wanita. Sebab itu Allah menjanjikan bagi lelaki-lelaki yang soleh, mereka dijanjikan bidadari-bidadari. Memanglah kat sekarang dekat dunia mungkin suami kita kahwin dengan kita seorang je. Tak payah fikir nanti dekat syurga, suami kita yang soleh, suami yang baik, diberikan ramai bidadari. Tak boleh lah macam tu Zaza. Cukuplah saya seorang. Kita tak akan ada rasa cemburu di syurga kelak. Tetapi isteri akan menjadi ketua bidadari dan dia paling cantik. Sehingga kan bidadari-bidadari asal syurga, dia akan terpana melihat kecantikan ketua bidadari. Orang lelaki suka melihat wanita cantik. Perempuan pula suka apa? Dilihat cantik. Kalau boleh suami kita puji. Lawanya bini abang tak puas tengok walaupun dah 40 tahun kahwin. Kalau boleh saya tak nak pejam mata, tak nak tidur. Kalau boleh mata nak tengok. Saya tidur malam-malam 5 jam rasa rugi je. Sebab lain macam pujian kan. Kalau boleh nak letak apa ni? Nak letak lili supaya mata saya sentiasa terbuka tengok wajah awak yang cantik ni. Maksud saya perempuan suka dilihat cantik dan dipuji cantik lagi oleh suaminya. Suami pula berat mulut nak memuji kan. Kalau suami berat mulut, kitalah beri dia skrip. Kita tulis, bang baca ni, awak berlatih hari-hari sampai lancar. Saya memang bagi skrip kat suami saya, tapi tak adalah saya tulis. Sebab kalau dia puji macam tak ada perasaan. Saya kata lebihlah sikit, tambah ayat-ayat sikit. Dia kata ayat apa? Ha, saya pun bagi, lepas tu dia dah mahir. Jadi saya akan minta puji. Ha, gitu. Sebab ada perempuan duk makan hati. Dah umur 60-70 makan hati. Ustazah suami saya tak pernah puji acik ni. Ha. Dan kenapa acik tak minta? Takkan benda tu pun kena minta? Ustazah dia fikirlah sendiri. Dah dia tak boleh fikir makcik. Jadi kita boleh minta, kita boleh cakap, oh kalau macam tu makcik minta lah balik ni Ustazah. Dah dia minta, lepas tu dia dapat, makcik dah dapat puji Ustazah. Itulah, dapat 4 tahun kahwin baru minta. Kalau minta awal-awal dulu, kan awal-awal dah dapat. Jadi janganlah kita duduk main perasaan banyak-banyak. Orang lelaki dia straight forward, kita cakap dia buat. Walaupun nampak tak berapa ikhlas, kita buat-buatlah gembira ya. Okey, alhamdulillah, syukur sebenarnya. Kita masak sedap, suami duk makan, dia lupa nak puji, betul kan? Apa salah kita tanya, sedap tak bang? Sedap, pujilah sikit. Ui, sedap. Janganlah duk makan nanti. Tak puji langsung, masak susah. Lepas tu update status. Tidak ada pujian di dunia ini. Usahlah mengharapkan pujian manusia. Dia nak tuju suami dia tu. Padahalnya cakap je lah terang-terang depan-depan masa kat meja makan, bang pujilah sikit kalau sedap. Betul kan? Barulah kurang konflik dalam rumah tangga. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian.
Kita tengok lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah ayat 35 hingga ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara yang tidak pernah disentuh. Hoi, sentiasa macam mana dara? Masya Allah. Yang tetap mencintai jodohnya, serta yang sebaya umurnya tidak tua-tua. Masya Allah. Okey, sekarang tangan letak atas bahu orang sebelah. Ha. Lepas tu cakap, cakap awak macam anak dara. Okey, 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 bertenang, bertenang. Okey, bertenang. Sebab saya dapat macam apa yang tak terjamak nak cakap. Okey, okey, okey. Subhanallah, saya faham, saya faham. Saya pun tersilap juga pilih ayat tu. Okey, baik-baik. Ibu-ibu muslimat bawa bertenang, istighfar, astagfirullahaladzim. Tetapi nak sebutnya, kita tengok ada makcik umur 7 lebih. Siapa 7 lebih kat sini? Ha, comel 7 lebih tu kan. Bayangkan acik ni yang wajah macam ni akan kembali muda macam anak dara, cantik jelita. Dan ini akan pasti, ini janji Allah. Bukan ada soal waktu yang banyak ayat-ayat tentang situasi ahli syurga yang muda, cantik jelita dan kekal dara. Jadi hari ni macam tak logik, nak puji pun tak tergamak. Kalau sebelah tu orang muda macam logik, tiba-tiba tengok dah kerepot nak cakap macam anak dara. Okey, saya faham. Tetapi itulah yang berlaku di syurga kelak. Kiri dan kanan semua macam anak dara. Semua ada pasangan yang belum berkahwin, umur 50, 60, 40 belum kahwin lagi. Dekat syurga esok semua ada suami, semua ada isteri. Yang tak ada anak, dah hidup, dah kahwin 10 tahun, 20 tahun, tak ada anak, semua ada anak. Apa saja yang kita nak, apa saja kita minta, semua kita dapat di syurga. Boleh jadi Allah tak berikan kita di dunia kerana Allah nak berikan berganda di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Subhanallah. Syekh Al-Marawi menyebut dalam tafsirnya, sesungguhnya kami telah menyediakan bidadari-bidadari itu dari kalangan gadis-gadis perawan yang dicintai oleh suami mereka, kerana mereka melayani suami mereka dengan baik. Semuanya sebaya umurnya, yang satu tidak berbeza dari yang lain. Kami berikan bidadari itu untuk golongan kanan, iaitu ashabul yamin. Justru kalimah asrar dalam dua ayat jelas menunjukkan bahawa usia mereka adalah muda, sebaya. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tadi kita baca tentang bidadari daripada surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah satu surah yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca pada pada bila? Waktu bila kita dianjurkan membaca surah Al-Waqi'ah? Ada yang kata selepas solat subuh. Lagi? Oh, kita punya, okey, baik. Lepas tu lepas solat Isyak malam tadi. Okey, saya ada share sikit, jadi saya nak baca tentang surah Al-Waqi'ah. Ini ilmu yang bidadari syurga kena beramal lah. Nak masuk syurga kena beramal dengan tiga surah yang kita kena baca pada setiap malam. Kita terus masuk kepada amalan bidadari akhir zaman, amalan bidadari syurga, iaitu yang pertama surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ini dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man qara'a suratul Waqi'ah
fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah fakir, kemiskinan, kesusahan selama-lamanya, bahkan keturunannya juga. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suratul Waqi'ah, Suratul Ghani, faqra'uha wa 'allimuha auladakum. Surah Al-Waqi'ah merupakan surah kekayaan. Maka bacalah surah Al-Waqi'ah dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kamu. Itu hadis Nabi. Selain itu, Dr. Wahbah Zuhaili menukilkan sebuah hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah Waqi'ah dengan menyatakan, daripada Abu Zibah berkata, ketika Abdullah bin Mas'ud yang sedang tenat dan nazak. Okey, siapa nama sahabat Nabi ni? Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dia sedang tenat, dia sedang nazak. Lalu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menziarahinya. Siapa ziarah? Sayyidina Uthman. Ziarah siapa? Abdullah bin Mas'ud yang sedang nazak. Yang pergi ziarah Sayyidina Uthman bin Affan. Lalu dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang peninggalan kepada anak perempuannya. Maksudnya dia tanya, kamu ada tinggalkan apa-apa tak ke anak-anak ni? Kepada anak perempuan ni ada tinggalkan tak ni? Lalu Ibnu Mas'ud pun berkata, apakah engkau risau akan puteri-puteriku menjadi fakir, menjadi miskin? Sesungguhnya aku telah memerintahkan, menyuruhkan puteriku untuk membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Ini kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah fakir selama-lamanya. Sebab itu ibu-ibu, kalau kita tinggalkan harta, boleh jadi anak-anak kita akan bergaduh, bahkan putus silaturahim, na'udzubillah min zalik. Bahkan ada banyak kisah sampai bunuh-membunuh sebabkan harta. Tetapi bila kita meninggalkan ilmu dengan harta, maka ilmu itu akan menjaga harta tersebut. Bukan kata tak boleh tinggal langsung, tinggal tapi dengan ilmu. Tetapi Ibnu Mas'ud ini berkata, aku telah menyuruh anak-anakku supaya beramal dengan surah Al-Waqi'ah dibaca setiap malam. Kerana Nabi kata itu surah yang tidak akan menimpa orang yang beramal dengannya kefakiran, kesusahan, kemiskinan. Lalu malam tadi saya memang ada buat posting berkenaan dengan surah Waqi'ah ni. Kemudian ada seorang wanita, dia berkongsi, dia respon, dia tulis, Alhamdulillah, sungguh ustazah, saat kejatuhan saya pada tahun 2018, saya amalkan tiga surah ini pada setiap malam. Sehingga sekarang, iaitu surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah. Sebab tiga surah ini memang ada dalil daripada Nabi dibaca pada waktu malam. Sehinggalah sekarang, subhanallah, impaknya sungguh-sungguh tenang, rezeki murah dan apa saja yang kita lalui dimudahkan oleh Allah. Dia pun sambung lagi, dia berkongsi di page saya, dia buat di ruangan komen, Barakallah, banyak ilmu yang saya dapat daripada laki-laki ustazah. Ceramah-ceramah ustazah paling saya suka amal zikir rahmat dan selawat. Mengubah hidup saya 360 darjah. Segalanya atas izin Allah. Jatuh kerana manusia, bangkit kerana Allah. Susah nak hadam, akhirnya saya faham. Dan hari ini Allah berikan bermacam nikmat. Allah kembalikan apa yang pernah saya hilang. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi, muslimat sekalian, kalau kita baca sinopsis surah Al-Waqi'ah, surah ini diturunkan di Mekah, maksudnya sebelum hijrah ke Madinah. Mengandungi berapa ayat? 96 ayat. Saya sendiri sebenarnya susah juga nak istiqamah, nak baca tiga surah ni. Nak istiqamah Al-Mulk pun cabaran. Apatah lagi nak istiqamah baca surah As-Sajadah, kemudian nak istiqamah baca surah Al-Waqi'ah. Namun saya temui cara untuk istiqamah. Walaupun mungkinlah kita kata cara ni macam mana caranya? Saya bukan kata saya istiqamah, tapi saya kata saya temui cara. Iaitu saya buka YouTube. Dan ada tiga bacaan yang saya, keluarga dan anak-anak semua suka. Kalau surah Al-Waqi'ah, cari Al-Waqi'ah YouTube,
yang mana gambar tu dengan bacaan yang sangat, ada satu bacaan idza waqa'atil waqi'ah. Ui, kalau buka yang tu meremang bulu roma, menangis. Kita sebab dia dengan gambar, lepas tu bila bak neraka dia tunjuk gambaran neraka, bak syurga, keindahan bayangan ni, lepas tu bila golongan kanan, tahu-tahu dah habis surah Al-Waqi'ah tu kita baca. Ui, subhanallah. Kemudian bila baca surah Al-Mulk, kami buka yang Ismail An-Nuri pun sama, meremang juga dengan cara bacaan dia. Kemudian bila baca surah As-Sajadah, biasanya kami cari Ismail An-Nuri juga, ataupun Syekh Sa' Al-Ghamdi. Sebenarnya terpulang. Sebab apa? Bila kita dah biasa, kita tengok dekat YouTube, bila kita dah buka, kan sekarang ni boleh sambung dekat TV je, jadi kumpul semua depan TV tu. Tetapi saya tetap minta, sebab yang terbaik baca dengan Al-Quran. Mata tengok Al-Quran, pegang Al-Quran, itu the best. Sebab itu saya kata. Tapi kadang-kadang ujiannya ngantuk, nak habiskan tiga surah tu mencabar sangat. Akhirnya tak habis. Jadi apa yang buat, kita buat Al-Quran dipegang juga, dibuka juga surah tu, tetapi depan ada pimpinan bacaan daripada imam-imam tu tadi. Kalau ibu-ibu buat macam tu, cari, tahu-tahu tiga surah tu sekejap je habis dalam keadaan rasa macam syok, seronok, indah sangat. Kalau kita buat selepas maghrib, memang sempat sangat, sebelum isyak ada 15 minit lagi baki, ada masa lagi. Kalau antara maghrib dengan isyak tak sempat, baca lepas isyak pun okey. Kita pun layan, tengok gambar, meremang, meluang, tahu-tahu habis tiga surah. Dan apa yang berlaku, hati kita, jiwa kita lapang, tenang, segala keresahan dan kerisauan hidup seolahnya hilang. Allah yang menghilangkan. Why? Kenapa? Sebab surah Al-Waqi'ah menceritakan tentang neraka, syurga, kiamat, apa yang akan berlaku, bumi akan jadi bertebangan. Tiba-tiba je kita rasa masalah kita jadi kecil. Sebab itu dia mengubati kecintaan kita pada dunia. Sebab itulah Nabi sebut surah Al-Waqi'ah ini surah yang takkan jadi fakir. Orang miskin dia baca surah Al-Waqi'ah dan beramal, dia tak rasa dia miskin, padahal dia tengah miskin. Sebab apa? Allah cabut perasaan cinta dunia daripada hatinya, menyebabkan dia tak rasa dia miskin. Orang nampak dia susah, dia tapi tak rasa susah. Itu hakikat sebenar. Miskin bukan pada zahir, miskin hati. Kaya bukan pada zahir, tetapi kaya hati. Orang ni tak ada apa-apa, makan sama je lauk hari-hari, tapi dia rasa, tak pernah rasa pun susah, makan sedap. Ada orang kaya, menu macam-macam, asyik tak habis dan tak lalu makan. Sebab itu kita sebut surah Al-Waqi'ah pengubat hati kepada orang yang ada masalah ujian. Akhirnya ujian hidup jadi kecil apabila melihat syurga yang digambarkan dalam surah Al-Waqi'ah, menggambarkan neraka dan menggambarkan api neraka, menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Masya Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, kita tengok intisari kandungan dalam surah Al-Waqi'ah. Takpelah kalau saya baca ni jadi panjang. Sekarang kita nak buka buku kita ni. Saya rasa ada diedarkan. Saya pagi tadi bila saya dalam on the way saya baca, saya terkejut dengan harga. Memang tak padan sangat dengan harga, dengan nilai apa kita panggil. Sebab ada buku kami harga 50 40 berwarna-warni. Buku ni oleh Ustaz Syari Abdul Rahman. Siapa kenal Ustaz Syari Abdul Rahman? Ramai yang kenal. Siapa yang selalu dengar Radio iKing? Ustaz Syari Abdul Rahman inilah dalam slot tadabur Al-Quran tu. Ibrah Al-Quran tu, suara dia lah. Dan dia keluarkan buku-buku daripada tadabur daripada Al-Quranul Karim. Subhanallah, cuba tengok harga dia, RM35 saja. RM35 ni kalau makan tengah hari dua orang je. Kadang tiga orang, betul tak? Lagi-lagi kalau makan nasi, ayam penyet, sekarang ni satu set tu RM18, betul tak? Jadi dua orang dah tiga, sama dengan harga buku. Saya nak sebut kadang-kadang kita nak beli buku ni berkira-kira. Mulalah macam-macam alasan. Nanti tak bacalah itulah inilah. Tapi nak makan habis RM50 langsung tak berkira. Akhirnya makanan jadi apa? Nak sebut pun sebesalah kan? Jadi najis lah.
Daripada makanan tu, kebanyakan jadi najis. Yang jadi manfaat, ambil nutrition sikit je. Buku bila kita beli, kita niatkan untuk wakaf terus. Mudah-mudahan nanti kalau kita tak baca, ada anak cucu kita baca, kita dalam kubur, kita dapat pahala. Subhanallah, saya pilih buku ini. Kita ni habis pukul 12 kan? Sepatutnya 9.45. Tapi ada 20 minit lagi. Boleh ke sampai pukul 12? Boleh, alhamdulillah. Dah lengoh ke? Boleh ya? Boleh je tukar kaki kiri dan kanan. Tukar pinggang, ha, gerak-gerak. Okey, duduk tegak. Ada dua tangan kan? Semua ada tangan? Ada. Sekarang letak dekat pinggang masing-masing. Ha, jangan pinggang orang lain. Ha, kan tahu pula rahsia dia sedang, dia ada berapa lapis pinggang dia. Urut, urut, urut pinggang masing-masing. Urut, urut, gerak-gerakkan sikit. Urut, urut. Urut pinggang. Dek, pusing-pusing. Ha, ni tak apa, tak apa. Tak payah pusing, tak payah pusing. Urut bahu, urut bahu pula, urut bahu. Nak sedawa-sedawa je lah. Tak payah kontrol. Ha, macam tu kan. Okey, urut. Okey, gerakkan, gerakkan ke depan. Gerakkan ke depan. Jangan malu. Live ni tak nampak. Ha, gerakkan ke depan. Okey. Gerak, jangan laju sangat. Kan tercabut tu bahu tu. Okey, ke depan. Sebab saya tengok ada yang macam ni. Dia dah tak nampak saya dah. Ha, ada makcik tu gini-gini, gini-gini. Kesian pula. Tu yang saya buat exercise ni. Nanti kan tercabut spek dia. Ha, gitu. Okey, ke belakang pula. Ke belakang. Saya kan duduk tempat ibu-ibu pun saya ngantuk juga. Ha, saya memahami. Kan kiam mulai kan. Pukul 2 pagi dah bangun. Tahajud kan. Itu yang tak cukup tidur. Okey dah ya. Okey, depan-depan-depan tangan. Buka tutup, buka tutup. Ha, perasan dah sikit lawa eh jari aku. Ha, lawa lah pula kan. Ha, gitu. Okey, subhanallah. Okey, kiri kanan. Jangan tumbuk pula orang sebelah ya. Ha, buat je lah kiri kanan mana boleh. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, dah okey kan? Okey, dah okey. Okey, pusing-pusing sikit. Okey, baik. Oh, tajuk buku Perempuan Yang Baik-Baik di Dalam Al-Quran. Buku ini menghimpunkan, buku ni kalau orang live nak beli memang kami jual pun, cari dalam online. Kena share lah tim. Subhanallah, buku ni menghimpunkan semua wanita-wanita yang diceritakan dalam Al-Quran, dihimpunkan dalam buku ni. Kisah ibunda kita Maryam, kisah Asia, kisah siapa lagi? Kisah anak Nabi. Anak Nabi yang kahwin dengan Nabi Musa. Dua orang anak tu. Nabi Ayub ya. Nabi Syuaib. Subhanallah. Semua kisah-kisah wanita-wanita salihah dalam Al-Quran diceritakan dalam buku ni. Tetapi cara penyampaian Ustaz Syari, subhanallah, sangat mendalam dan sangat detail. Okey, cuba kita tengok isi kandungan. Surah An-Nisa berkaitan dengan kemuliaan wanita. Surah Al-Qasas mula-mula dipergi kepada, dia ambil surah dan dia keluarkan daripada surah tersebut wanita-wanita yang ada dalam surah tersebut. Yang kedua, surah Al-Qasas ibrah kisah ibu Nabi Musa. Dan yang ketiga, surah Maryam, kisah Maryam, iaitu perempuan yang didatangi Malaikat Jibril. Surah Al-Mujadalah, kisah tentang perempuan yang mengadu. Surah Al-Mumtahanah, perempuan yang diuji. Surah At-Tahrim, perempuan yang berbisik-bisik. Kemudian yang ketujuh, kisah tiga perempuan di dalam neraka. Dan yang kelapan, babak konspirasi Zulaikha. Itulah di antara isi kandungan umum dalam buku ini. Okey. Sekarang kita buka muka surat 14. Ha, dek nak air sikit dek. Ha, tadi kat mana air tu? Saya tak letak depan sebab saya takut ibu-ibu terliur tengok air tu. Ha. Bukan apa mengganggu kan? Ha. Ha? Oh, kita punya yang kehadiran secara live ada 6000. Masya-Allah, yang hadir di masjid 60000. Ha. Termasuk yang tak boleh dilihat, mudah-mudahan para malaikat seramai-ramainya sedang menaungi kita. Kena yakin, sebab itu hadis Nabi, malaikat menaungi sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Bismillah. Jemput-jemput minum air. Ada air kan? Minum-minum. Minum-minum. Air kalau dalam majlis ilmu ni, dia lain tau gelombang dia. Ha, gitu. Air kosong lah, bukan teh ais.
Okey, alhamdulillah. Kita akan tengok pada muka surat 14. Kita ni akan baca sampai habis. Lagi tak habis tak balik ni, boleh ke? Kita berhenti kejap, solat zuhur tersambung, lepas tu asar sambung, maghrib sambung. Betul boleh? Nantilah Encik Majid lah teruskan, saya balik dulu. Ibu-ibu kena stay lah, dah cakap boleh. Okey, sekarang muslimat sekalian, kita tengok muka surat 14. Martabat wanita sudah tinggi, yang merendah-rendahkannya ialah lelaki. Kaum lelaki yang meletak pelbagai label kerendahan kepada wanita semasa zaman jahiliah. Tu kena baca habis. Kalau baca separuh, kita mula rasa tak setuju. Tapi sebenarnya ditulis adalah lelaki pada zaman jahiliah yang telah meletakkan kedudukan wanita di tempat paling rendah. Pada zaman jahiliah, sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, wanita adalah alat pekakas rumah tangga. Wanita adalah golongan yang menguruskan rumah tangga ataupun pengurus. Memang tukang masak, tukang cuci, tukang bersih, tak ada nilai langsung untuk dihormati. Bahkan pada zaman tersebut, pada tamadun lain, bukan di kalangan Arab jahiliah, tapi pada tamadun pada waktu tersebut, ini macam pelajar sekolah ya, pakai baju sama, tudung sama ni. Pelajar sekolah? Malu-malu pula. Pelajar? Pelajar tahfiz. Oh, ada pelajar tahfiz. Angguk. Ya, angguk. Ya. Oh, subhanallah. Ha? Apa dia? Asrama. Oh, jadi diorang ikuti, lepas tu sekarang kena balik semula ke kelas. Barakallah, moga kamu berjaya cemerlang, dek. Ustazah faham, walaupun kamu cuba tunduk supaya Ustazah tak nampak, memang dapat sangat kamu keluar. Tapi okey je, dek. Tak ada masalah. Moga kamu dikunakan suami yang soleh. Amin. Oh, makcik-makcik pun beri ya. Amin. Suami sekarang tu lah yang soleh, makcik ya. Jangan fikir nak suami yang lain. Ha, insyaAllah. Okey. Okey, subhanallah, kita tengok lagi. Pada zaman, saya nak cerita, bahkan hari tu saya ada baca lagi berita yang berlaku pada zaman sekarang, ada wanita yang dijumpai mati kebuluran berada dalam sebuah bangsal. Pada tamadun, selain daripada suasana Arab melayan buruk wanita sampai bunuh dan tanam wanita, kanak-kanak perempuan hidup-hidup, berlaku pada sudut dunia yang lain. Itu suasana Arab kan, ni di bahagian yang lain. Orang kata masa tu tamadun Yunani, tamadun zaman-zaman dulu kala lah. Yang mana wanita ni bila dia datang haid, dia dianggap kotor dan jijik. Lalu mereka akan diletakkan di luar rumah, sama ada dalam bangsal ke apa ke, dan dikurung. Dan ada ketikanya mereka ni tak diberikan makanan, kelaparan sampai mereka ni mati. Mereka ni tidak dilayan seperti manusia, bahkan lebih rendah nilai daripada binatang. Kalau binatang boleh ditenak, disembelih, boleh dimakan ataupun boleh dijual dapat duit. Tetapi wanita pada zaman-zaman tersebut dianggap pembawa bala. Sehingga dalam Al-Quran menyebutkan, bila lahir anak perempuan, maka merah padam muka mereka kerana malu. Seolahnya ada bala yang berlaku. Rumah keluarga mereka ini bukan keluarga yang baik-baik, sampai diberikan perempuan. Wanita dianggap kejadian yang tak sempurna. Kalau sempurna jadi lelaki, kalau cacat jadi perempuan. Wanita boleh diwariskan. Diwariskan. Lepas matilah ayah, ibu ni tak ada pun kedudukan ibu dihormati, disanjungi, dibakti ke, tak ada. Ibu ni diwariskan kepada anak lelaki. Anak lelaki boleh arah-arah apa saja. Bayangkan begitu hina dan rendahnya kedudukan wanita. Hari itu saya ada baca tahun lepas ke, wanita dijumpai dalam ini kerana apa? Dia ada lagi, tak tahulah di mana sudut dunia, yang meneruskan lagi perbuatan zalim terhadap wanita. Bila haid, dianggap kotor dan najis, tak boleh duduk dalam rumah, duduk luar rumah. Tetapi yang lelaki ni tak beri makan sampai mati kebuluran, tak boleh keluar. Tuan-puan sekalian, mati kebuluran ni seksa. Cuba hari ni tak makan, esok tak makan lagi, dosa jadi apa? Jadi raksasa, ustazah. Semua benda tak kena. Dia, kalau kita tak makan, lebih daripada fitrah, menggeletar, hipo, berbuih-buih mulut, kejang, maksudnya kematian yang perlahan-lahan dan teramat seksa. Jadi,
bila lahirnya Nabi Muhammad, dilantik menjadi Nabi, Nabi Muhammad dah telah menaikkan martabat wanita setinggi-tingginya. Mulia, dihormati. Dan selepas itulah barulah diikuti di sudut dunia yang lain meluas. Wanita mula diangkat martabat. Tetapi Barat klaim dialah yang meninggikan martabat wanita. Hari ini, feminisme, liberalisme, sekularisme mencari-cari ayat Al-Quran dan mengatakan Islam merendahkan martabat wanita. Mereka berhujah dengan pembagian harta. Mereka berhujah kenapa wanita telah jadi pemimpin nombor satu dalam negara. Mereka berhujah kenapa wanita sekian-sekian. Mereka meletakkan seolah mengatakan Islamlah yang telah mendiskriminasikan wanita. Tapi sebenarnya daripada dulu sampai sekarang, undang-undang tentang wanita hanya ada dalam Islam yang paling komplit, menjaga kebajikan wanita. Sebab itu bila Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang perlu aku berbakti?" "Ibumu." "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Barulah ayahmu." Tiga kali, "Ibumu, ibumu, ibumu." Sebab itu orang lelaki dia tak boleh koyak sangat ataupun hard feeling, hard apa? Feeling hard. Orang kampung kata? Hard feeling lah. Bila ada anak yang lebihkan mak melebihi dia, tak perlu nak hard feeling lah, orang kampung cakap. Tak perlu nak terasa sangat. Sebab Allah bagi adil kelebihan orang lelaki pada isteri. Isteri ni suami nombor satu, betul tak? Baru bagi pada ibu ayah dia. Tapi isteri ni rasa tak puas hati, "Ustazah, kenapa apa-apa suami, kita kena suami, dahulukan suami." Habis tu kita isteri kita. Puan, puan sebagai wanita, Allah beri kelebihan sebagai ibu, anak dahulukan puan tiga kali berbanding ayah. Jadi mana lagi seronok? Oh, saya ada lima orang anak, lagi seronoklah lima. Suami saya seorang je, saya. Lagipun saya selalu menang, dia selalu kalah. Perempuan selalu menang kan? Allahuakbar. Jadi tuan-puan sekalian, Allah bagi adil. Lelaki ada kelebihan, perempuan ada kelebihan. Mari kita tengok lagi. Surah An-Nisa ialah surah keempat dalam turutan surah Al-Quran. Surah sebelumnya ialah surah Ali Imran. Surah ini menceritakan tentang ketinggian martabat seorang wanita. Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan berkenaan keluarga Imran, terutamanya sekali kemuliaan isteri kepada Imran. Kita baca sama-sama tu, Muslimat, surah Ali Imran ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Kita terus sambung ayat selepasnya, buku surat 15. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. مسلمات بني macam sedap je suara saya tu kan. Saya lah rasa. Sebenarnya mic ni yang buatkan suara saya jadi sedap. Kalau ikutkan tak adalah sedap sangat. Saya nak puji kepada Masjid Sayyidina Ali ya. Sebab dia punya mic TikTok terbaik. Sebab penceramah, mic ni peranannya sangat penting. Ada saya pergi masjid berdaun, berdengung. Kita ceramah beri orang tetap tak dengar. Nak keluar nak tekak ni. Dan pendengar pun tak berapa nak dengar, jadi tak boleh nak bagi tumpuan. Tapi yang ni suara dia jadi sedap kan. Sebenarnya ibu-ibu pun kalau test, kejap ni kalau nak test suara bolehlah lepas habis ceramah ni, pun tiba-tiba suara jadi sedap. Dan untuk makluman muslimat sekalian, nak dapat kualiti sedap macam ni tak kurang ya, tak kurang 100,000. Ini bukan 10,000 ni speaker dia ni. APA system ni bukan nilai dia 10,000, 100,000. Kat dewan kami pun, speaker kat dewan kami, dewan kecil je, kami ada dewan kecil dekat Seremban. Untuk setup tu lebih kurang dalam RM80,000. Padahal kecil je, apatah lagi masjid sebesar ini. Sebab itu saya kata terbaik.
Masjid Sayyidina Ali ni. Sebab sanggup menghabiskan banyak belanja supaya bila imam baca pun sedap dengar. Bila ceramah pun clear dengar. Kita duduk kat masjid ni tadi berapa lama dah? Hampir 2 jam lah. 2 jam. Ada aircon, ada kipas, ada lampu. Lepas tu duduk atas kapet. Selesa tak? Parking kena bayar tak? Tak, percuma kan? Jadi kalau kita sedekah singgit tak padan lah. Tak padan. Mana tempat nak ada bagi parking percuma? Cuba pergi mana-mana parking berbayar 3 ringgit, 4 ringgit. Ni kipas, aircon, cuba tengok lampu ni. Kat rumah siapa ada lampu macam ni? Ha? Tak ada bosan macam ni lampu. Jadi tengoklah, cantik, sedap mata memandang. Sebenarnya saya nak menyelit apa? Infak dan sedekahlah kepada Masjid Sayyidina Ali. Mereka buat sehabis baik untuk uruskan masjid ni. Bersih tak masjid ni? Bersih. Nyaman, teratur, semualah saya tengok daripada bawah tu. Subhanallah, terbaik. Maka bila kita infak dan wakaf kepada pengurusan terbaik ni, kita dapat pahala mengalir. Tengah tidur dapat pahala. Sebab apa? Masjid ni diimarahkan. Kita tengah pergi duduk shopping, pahala masuk tak sedar. Rupanya hasil daripada infak. Jadi kita berilah lebih. Janganlah duduk takap 1 ringgit. Naikkanlah sikit 5 ringgit. Kalau sayang 5 ringgit bagi 10 ringgit. Sayang 10 ringgit bagi 50, bagi 20. Sayang 5 ringgit bagi 100. Kita berilah jumlah yang kita sayang. Sebab Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak benar-benar belum dikatakan membuat kebaikan melainkan kamu memberi di jalan Allah apa yang kamu sayang. Jadi beri satu jumlah kita sayang. Singgit sayang tak? Kalau siapa cakap sayang tu, tak tahulah tu jujur ke tak jujur. Saya tanya, kalau singgit hilang cari tak? Tak adanya cari. Tak ada riuh satu, tolong cari singgit wan hilang 1 ringgit ni. Kalau siapa jumpa upah 10 ringgit. Maksudnya kalau hilang singgit tak cari, 50 ringgit cari tak? Cari. Sebab kita sayang. Jadi kita sayang 50 ringgit, kita terus hantar 50 ringgit tu ke syurga. 50 ringgit tu tak hilang, kita hantar dulu ke syurga sebab sayang. Ha gitu. Masya Allah. Siapa sayang gelang dia, hantar dulu ke syurga. Masukkan gelang dalam tabung tu. Yang tu susah sikit Zazah. Zazah buat dulu. Zazah pun tak buat. InsyaAllah. Okey, muslimat sekalian, kita tengok maksud. Maksud ayat yang kita baca. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing. Keluarga Imran ni subhanallah, dia bukan Nabi dan Rasul. Bahkan ada kata dia bukan Nabi pun. Tapi ada yang kata dia Nabi tapi dia bukan Rasul. Nak memberitahu, walaupun daripada keluarga yang bukan Nabi dan Rasul, tetapi jika keluarga itu keluarga ahli Al-Quran ataupun keluarga yang soleh, dia dipuji dan dimasukkan kisahnya di dalam Al-Quran. Sampai ada surah khas namanya surah Alil Imran. Maksudnya keluarga Imran. Baca lagi. Isteri Imran ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan wawasan beliau terhadap anak di dalam kandungannya. Ini dirakam di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 35. Baca terjemahan. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas daripada segala urusan dunia dan berkhidmat kepadamu semata-mata. Maka terimalah nazarku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bayangkan ketika mengandung, isteri kepada Imran ini bernazar. Nazarnya ialah supaya anak yang dalam kandungan seorang yang tidak ada kaitan dengan urusan dunia dan akan bunyi apa? Okey. Oh, kucing. Oh, baby. Okey, baik. Baik. Dan dia bernazar supaya anak dalam kandungan ini berkhidmat untuk jalan Allah. Subhanallah, kita tengok penjelasan. Walaupun beliau melahirkan seorang anak perempuan, iaitu Maryam,
meskipun dirinya mengharapkan sungguh-sungguh dengan kelahiran seorang anak lelaki supaya mudah urusannya menjadi ahli ibadah di Baitul Maqdis, tetapi isteri Imran tetap teguh dengan pendiriannya. Beliau menyerahkan segala-galanya dan sebesar-besar pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat, oh bunyi suara baby. Okey. Hari itu, 2 bulan yang lepas, saya pergi ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, pernah tengok gambar dekat Google, kan dia ada benteng, tembok, petak tu kan? Sebenarnya seluruh dalam tembok tu lebih kurang 30 ekar. Keluasannya 30 ekar, semua itu Masjidil Aqsa. Bukan masjid saja, tanah dekat luar tu semua Masjidil Aqsa. Binaan tu adalah keluasan yang digandakan daripada binaan Kaabah. Kaabah yang sini sama panjang, sini pun sama panjang. Tetapi petak tu dibuka 4 segi ya. Saya tak ingat bahagian mana yang lebih panjang daripada ni. Begitulah apabila Nabi Ibrahim diperintahkan Allah membina Masjidil Aqsa 40 tahun selepas Masjidil Haram. Masjidil Haram masjid pertama. Masjid kedua adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ui, comel pula suara dia. Dia gelak ke tu kan? Dia main. Okey, baik. Bawa bertenang semua ya. Okey, muslimat sekalian, tetapi yang gerbang tu ataupun tembok Masjidil Aqsa tu, dia diperintahkan Allah untuk digandakan mungkin beratus ataupun beribu kali ganda. Sebab Kaabah tu kan besar tu je. Jadi Masjidil Aqsa keluasannya lebih kurang dalam 30 ekar. Dalam Masjidil Aqsa, tembok Masjidil Aqsa tu ada 5 masjid. Masjid Qibli itu masjid yang paling besar, paling utama. Lepas tu Qubbatu Sakhra yang kita nampak kubah emas tu. Qubbatu Sakhra tu kubah emas. Yang kalau kita masuk memang ada batu di dalam tengah-tengah masjid, batu besar. Besar tu hujung ni sampai hujung ni, besar. Sampai sana, besar. Keluasan besar ni, yang jemaah semua ni sebesar tu lah. Jadi kita semayang tepi-tepi ni, kita semayang tepi-tepi. Tengah batu yang nak ikut Nabi peristiwa Isra' Mi'raj. Yang dikatakan tergantung, tapi sebenarnya dia bukanlah tergantung betul-betul di udara, tidak. Tapi kita boleh solat di bawahnya. Di bawah batu tu boleh solat, dia macam gua. Itu yang kedua. Yang ketiga, Masjid Qadim. Masjid yang dikatakan dibina oleh Nabi Sulaiman. Di bawah itu juga ada tiang Nabi Sulaiman besar yang diangkat oleh jin. Masjid Qadim ni, masjid bawah tanah betul-betul, di bawah masjid Qibli. Masjid Qibli maksudnya masjid kiblatku. Ketiga, masjid yang keempat namanya Masjid Marwan. Malik bin Marwan yang membina, ada sejarah dia dengan Malik bin Marwan. Masjid Marwani ini masjid bawah tanah terbesar di dunia. Kalau masjid ni saya katakan 5 kali ganda lagi, ke 6 kali ganda lagi. Besar tak? Tetapi berada di bawah tanah. Saya itulah nak kata teknologi ketika itu, kita jalan atas dia simen, tiles. Saya tak tahu ada masjid. Tiba-tiba turun tangga besar sampai hujung, sampai penghujung sekali. Di situlah mihrab Sayyidatina Maryam. Saya cakap pun meremang belum. Saya masuk, saya kata besarnya masjid bawah tanah ni. Dan bukan rendah, bukan kena tunduk. Tinggi macam ni juga tinggi. Itu yang kata teknologi beratus tahun, ribu tahun dulu sangat dahsyat. Macam mana? Saya bayangkan masjid bawah tanah kecil je lah. Tak. Boleh jadi boleh masuk 1,000, 2,000 orang. Maksudnya bukannya tinggi tu rendah, bukan kena tunduk. Macam itulah lebih kurang tu. Ketinggian tu. Maksudnya tinggi. Bukan main-main. Ataupun lebih tinggi sikit daripada yang tu, yang tingkat 2 tu. Jalan-jalan masuk luas, jalan-jalan. Lepas tu ada naik tangga, di situlah mihrab Sayyidatina Maryam. Tempat memang saya boleh tengok jelas kawasan Maryam. Yang mana Maryam di situlah memuja Allah. Di situlah Maryam beruzlah. Di situlah Maryam menerima makanan daripada syurga.
Yang setiap kali Nabi Zakaria diberikan oleh Imran dan isterinya diserahkan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini bapa saudara. Supaya menjaga Maryam. Sebab itu di sana ada kawasan Nabi Zakaria. Sebab itulah muslimat. Satu lagi masjid namanya Masjid Burak. Dikatakan di situlah Burak diikat bila Nabi nak naik Mi'raj ke langit. Muslimat, sebab itu kita kena bersama dalam pembebasan Baitul Maqdis. Sekarang kalau nak masuk, saya hari itu pun kita melalui bukan kedatangan immigration Israel. Tapi bila dibebaskan, umat Islam akan masuk secara bebas. Kita pergi tanpa rasa takut dan bimbang. Nak masuk ke tembok tu semua dikawal oleh tentera Israel. Memang saya pun kena lalu, ada 5-6 orang tentera dengan machine gun apa semua. Tapi mereka memang tak kacau kita lah. Tapi sejarah selalu berulang, sentiasa berlaku pembunuhan Palestin dalam Baitul Maqdis, dalam Masjidil Aqsa. Terutamanya bila bulan Ramadan nak raya. Sebab itu mudah-mudahan satu hari nanti semua di kalangan kita boleh masuk ke Baitul Maqdis, boleh solat di Baitul Maqdis. Apa yang saya cerita ni, muslimat, muslimin, kita semua boleh tengok depan mata. Allahu Akbar. Jadi kisah seterusnya sila baca sendiri, maka kena belilah buku ni. Di sini akan diceritakan lebih detail tentang kisah Ibunda Maryam. Cuba kita tengok muka surat 16, tengok muka surat 17, kisah Nabi Adam AS dengan Hawa. Saya suka sangat bila Ustaz Syahari pada muka surat 19, cuba tengok muka surat 19. Dia menuliskan Nabi Adam AS disingkirkan dari syurga bukan kerana Hawa. Selalu kita dengar sebab perempuanlah yang menjadi fitnah. Sebab Hawa lah maka Nabi Adam diturunkan ke bumi. Perempuan yang menjadi punca kemurkaan Allah. Kan tak sedap ayat-ayat macam tu kan? Tapi bila pada muka surat 19 ni dalam buku ni dituliskan Nabi Adam AS disingkirkan dari syurga bukan kerana Hawa. Nanti ibu-ibu bacalah sendiri, kita akan rasa seronoknya. Sebab semua kejadian berlaku dengan aturan kehendak Allah. Peristiwa yang berlaku tu semua ada hikmah. Cuma Sayyidatina Hawa, ibunda kita Hawa, menjadi sebab Nabi Adam diturunkan ke bumi sekian-sekian. Dan kita semua adalah anak cucu, cicit Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi kita ada beradik lah. Siapa nak claim Sazmat tu saudara saya? Oh macam mana? Oh saudara belah mana? Saudara lah. Sebab nenek moyang kami sama. Siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Boleh lah subhanallah. Tugas khalifah bermula daripada rumah, anak perempuan yang yatim dan, sebagainya. Dan antara yang seronok bila baca kisah Nabi Musa, ada peranan seorang kakak Nabi Musa yang dikatakan namanya Maryam. Ataupun kalau saya salah baca balik dalam buku ni lah. Tak ramai yang cerita kisah kakak Nabi Musa. Pernah dengar kisah kakak Nabi Musa? Tak pernah. Saya takkan cerita, tak sempat, masa dah lebih sangat. Baca sendiri barulah kita faham kenapa orang perempuan ni perangai macam ni. Sebab bijak sangat Ustaz Syahri Abdul Rahman bila saya baca kisah kakak Nabi Musa, saya rasa saya tersenyum sendiri. Sebab kenapa bila seorang ibu bagi arahan kepada anak perempuan, dia bagi umum je. Kamu tengok, kamu tengok ke mana dia pergi. Rupanya dalam Al-Quran dah beritahu cara komunikasi kalau anak perempuan. Anak perempuan kalau cakap dengan perempuan tak perlu cakap detail. Okey, mak nak pergi kuliah ni, pandai-pandailah ya. Buatlah apa yang patut kat rumah ni. Kalau pesan kat anak perempuan ataupun pesan kepada anak perempuan, dia tahu dia nak buat apa. Tapi kalau pesan kat suami, bang saya nak pergi dulu, buatlah apa yang patut ya. Kita kena bersedia dia tak buat apa-apa. Bila tanya bang, awak tak buat apa-apa langsung. Dah awak pesan buat apa yang patut. Tak ada apa yang patut pun dibuat. Semua elok lah ke. Ini awak tak nampak ke kotor ni? Oh tak perasan lah pula. Ni baju patut jemur ni. Saya tak buka lah mesin basuh, nampak elok tertutup dengan tak ada baju. Rupanya dalam Al-Quran dikaji Ustaz Syahari bersama dengan tim kaji daripada kisah-kisah kenapa bila arahan disuruh kepada lelaki dia mesti detail, bila arahan kepada perempuan dia umum. Sebab itu
Lagi kita membaca Al-Quran, mengkaji, kita tak mampu. Kita baca Al-Quran dengan terjemahan, tak mampu nak faham. Tetapi bila ada ahli Al-Quran, orang yang mahir bahasa Al-Quran, dia syarah-syarah ayat daripada Al-Quran, cerita-cerita dia keluar, dia detailkan lagi, barulah kita faham dan kita kenal diri kita sendiri. Lepas tu bolehlah kita berhujah, bang, baca ni bang, baca. Kalau awak tak nak baca, saya baca, awak dengar ya. Jadi saya ni sebenarnya elok dah bang. Sama ni, sama. Jadi selama ni, tengok bang, isteri Nabi mengajuk. Suatu saya mengajuk. Tengok ni isteri Nabi, betul tu apa sekalian? Dengan ilmu, suami kita boleh menerima kekurangan kita sebagai satu fitrah perangai perempuan. Dan kita pun kena belajar menerima suami kita seadanya. Daripada fitrah Allah ciptakan lelaki begitu. Jangan nak suruh dia berubah jadi macam kita. Jangan nak suruh berubah. Awak ni kan tak fikir ke? Apa yang saya nampak, awak tak nampak ke? Awak ni tak rasa ke apa yang saya rasa? Dia pun blur, apalah dia. Jadi Allah beri semuanya berbeza untuk kita sabar, untuk kita redha dan untuk kita bertolak angsur. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap, semoga bermanfaat. Yang bertanya di live tu ni bukunya, bukan buku saya tulis, Ustaz Syahari Abdul Rahman. Ini memang antara ilmuwan terkenal dalam bidang tafsir Al-Quran di Malaysia, menghasilkan banyak buku. Anda boleh memilikinya. Dan buku ni hanya bernilai RM35. Kita bukan bagi percuma tu ya. Boleh selesaikan di luar. Mudah-mudahan habis. Di luar sana juga ada jualan. Ada baju warna hijau Palestin tu. Dia bagi kurma. Okey, cerita kurma ni lepas ni. Okey, saya minta basuh tu. Kamu basuh tak untuk semua? Dia dah basuh, okey, jap. Terima kasih semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Kita nak serahkan kembali. Tapi MC nampak dah menghilangkan diri. MC akan datang. Ustaz datang. Saya serahkan kembali. Ustaz akan tutup majlis. Tetapi saya minta semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita sepanjang majlis. Allah jadikan kita wanita yang solehah, bidadari di jannah. Allah jadikan kita isteri yang solehah, penyejuk hati encik suami kita. Kita jadi suami, ibu yang misali. Allah jadikan ya Allah suami kami, ya Allah suami yang beriman, yang soleh, memimpin kami ke syurga ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami semuanya di syurga Firdaus sampai dihisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. 1 minit.